amma ba'du. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang paling berhak untuk mendapatkan syukur dari hamba-hambanya atas segala macam nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian jemaah. Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, dan yang lebih daripada semua itu adalah nikmat keimanan yang masih Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita bisa hadir di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan iman yang mendorong kita untuk bisa hadir di masjid Allah subhanahu wa ta'ala, maka mungkin kita tidak berada di tempat ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang beriman yang dipersaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman akan hari kiamat. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi contoh kita dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia terbaik yang kelak pada hari kiamat menjadi orang pertama yang akan mengetuk pintu surga Allah subhanahu wa ta'ala agar umatnya bisa masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Semoga salawat dan salam ini tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya, dan istri-istri tercinta beliau, sampai umat-umat beliau yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, hari ini adalah hari Jumat pertama di bulan Syawal, dan kita telah melalui satu bulan yang sangat spesial, satu bulan yang sangat agung, mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua persembahan ibadah kita di bulan suci Ramadan, mulai dari puasa wajib kita, solat lima waktu kita, solat-solat sunnah, masuk di dalamnya solat tarawih kita, bacaan-bacaan Al-Quran kita, sedekah, infak, zakat kita. Semoga semuanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jemaah sekalian. Namun yang perlu kami sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini, bahwasanya para ulama kita menyebutkan di antara tanda besar bahwa amalan-amalan seorang hamba diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika selesai melaksanakan amalan tersebut, dia terpanggil dan termotivasi untuk melakukan amalan yang berikutnya. Karena amalan-amalan kebaikan akan mengajak dan membawa kita untuk bisa melakukan amalan kebaikan yang lain. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya yang senantiasa mencari kehidupannya di dunia. Akan tetapi ketika sudah datang waktu mereka untuk tunduk dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka siap untuk meninggalkan sejenak, meninggalkan untuk beberapa saat, meninggalkan untuk beberapa waktu apa yang menjadi pekerjaan mereka demi memenuhi kebutuhan atau kewajiban mereka kepada Allah
yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Manusia-manusia, kata Allah, la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, mereka adalah orang-orang yang tidak tertipu dengan pekerjaan mereka, jual beli mereka, perniagaan mereka, perdagangan mereka tidak membuat mereka lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat, dan semua itu mereka lakukan, kata Allah, yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar, karena mereka sangat takut dengan suatu hari yang pasti akan datang, di mana pada hari tersebut mata kita dan hati kita terbolak-balik menunggu keputusan dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, jika ada orang bertanya kepada kita, kenapa kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah karena kita yakin kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita harus mempersiapkan diri dengan persiapan yang terbaik menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara manusia-manusia pertama yang akan masuk ke dalam surga adalah mereka yang tidak pernah menunda untuk melakukan amalan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna as-sabiqun." Dan orang-orang yang bergegas, bercepat-cepat, bersegera melakukan amalan kebaikan, merekalah orang-orang pertama yang akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat yang lain, pada saat Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang kenikmatan-kenikmatan yang terdapat di dalam surga, ketika Allah menggambarkan kepada para pembaca Al-Qur'an, Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an tentang kenikmatan yang terdapat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan kenikmatan surga itu, hendaklah manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan yang terbaik dari kenikmatan tersebut. Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba, jemaah sekalian. Fastabiqul khairat. Kita diperintahkan untuk bersaing dalam kebaikan, dalam amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia kadang terlalu disibukkan untuk bersaing dalam urusan dunia, tapi mereka lupa bersaing dalam urusan akhirat. Berapa banyak manusia hanya ingin mengalahkan dan terlihat lebih hebat daripada manusia lain dalam urusan dunia, tapi dia lupa bagaimana mempersiapkan yang terbaik untuk akhiratnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu pada khutbah kali ini juga kami mengajak kepada diri kami dan kepada kita semuanya untuk benar-benar dalam kehidupan dunia ini menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mempersiapkan bekal terbaik menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami ingin sampaikan, jemaah sekalian, janganlah menjadi hamba Ramadan yang hanya mengingat kepada Allah di bulan Ramadan saja, yang hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Berapa banyak orang-orang pada zaman kita sekarang, wa na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik, menjadi hamba-hamba Ramadan
dalam artian mereka ingat dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat bulan Ramadan saja. Begitu Ramadan pergi, maka ibadahnya pun ikut pergi, bacaan Al-Qur'annya ikut pergi, tidak lagi disentuh Al-Qur'annya kecuali nanti datang Ramadan tahun berikutnya, itu pun kalau masih datang untuknya. Mungkin pakaian-pakaian sholatnya mulai tersusun rapi di dalam lemarinya, tidak lagi disentuh kecuali mungkin pada hari Jumat dan jika ada acara-acara tertentu di masjid Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita menyebutkan, jemaah sekalian, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah engkau wahai hamba Allah, jadilah engkau sebagai hamba Allah yang rabbani, dan jangan menjadi hamba Allah yang ramadhani. Hamba Allah yang rabbani artinya hamba Allah yang selalu mengingat dan beribadah kepada Allah di mana saja dan kapan saja sampai ajal datang menjemputnya. Adapun hamba yang Ramadan, hamba yang Ramadhani adalah hamba yang ingat kepada Allah hanya di bulan suci Ramadan. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman, tentu kita akan sepakat bahwa Tuhan yang kita sembah di bulan suci Ramadan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang juga kita sembah di luar bulan suci Ramadan. Kita akan sepakat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam kenikmatan di dalam bulan suci Ramadan, dia pula Allah yang memberikan kita berbagai macam kenikmatan di luar bulan suci Ramadan. Maka sebagaimana kita bersemangat beribadah kepada Allah, melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan di dalam bulan suci Ramadan, maka berusahalah untuk tetap melakukan amalan kebaikan itu di luar bulan suci Ramadan. Meskipun pasti akan berbeda, jamaah sekalian. Semangat di dalam bulan suci Ramadan pasti akan berbeda ketika bulan suci Ramadan itu pergi. Tidak masalah. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap menjaga amalan tersebut meskipun tidak sebanyak yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Karena disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun amalan itu kecil. Meskipun amalan itu sedikit, tapi jika dilakukan secara terus-menerus, dia berusaha menjaga terus amalan itu, maka itu adalah amalan yang Allah sukai. Itu adalah amalan yang Allah cintai, melebihi amalan-amalan yang begitu besar kelihatannya, tapi hanya dilakukan beberapa kali saja, mungkin di bulan suci Ramadan. Begitu bulan suci Ramadan pergi, dia tidak menjaga dan dia tidak melakukan amalan lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada orang-orang yang beriman sebagai orang-orang yang senantiasa bersegera untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa bersegera melakukan kebaikan, mereka adalah orang-orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah persaksikan kesolehan seorang hamba ketika dia benar-benar berusaha melakukan amal kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, jika kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya untuk melakukan amal kebaikan, Allah selalu mengawali dengan segera lakukan, segera lakukan, jangan menunda, segera lakukan amalan kebaikan tersebut. Contohnya kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard.
bersegeralah kata Allah Subhanahu wa taala menuju kepada pengampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam ayat yang lain, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum, bercepat-cepatlah wahai hamba-hamba Allah untuk menuju kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah memakai kata segera, bercepat-cepatlah, jangan pernah menunda. Rahasianya jemaah sekalian, kata para ulama kita, karena waktu kita untuk melakukan amal kebaikan itu sangat terbatas. Makanya kita diperintahkan untuk segera dan jangan pernah menunda, karena waktu kita untuk melakukan amalan kebaikan itu sangat terbatas. Betapa sangat kaget seorang hamba ketika dia masih punya niat untuk melakukan amalan kebaikan, tiba-tiba Allah katakan, sudah cukup umurmu sampai di sini. Lalu kemudian dia dipanggil oleh Allah dan dia tidak sempat melakukan amalan kebaikan tersebut. Oleh karena itu kata para ulama, ayat-ayat ini mengingatkan kepada kita semua, hamba-hamba Allah, untuk tidak pernah menunda melakukan amalan soleh, karena kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satu jiwa manusia pun yang tahu apa yang akan dia dapatkan besok hari, dan tidak ada satu jiwa manusia pun yang tahu di bumi mana dan kapan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Bekal terbaik yang dibawa oleh seorang hamba menuju kepada penciptanya adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba jika dia benar-benar memupuk ketakwaannya untuk selalu bertambah dan bertambah, maka kita akan dapatkan hamba itu tidak akan pernah menunda untuk melakukan amal kebaikannya. Karena dia tahu jemaah sekalian, setiap amal kebaikan yang dia lakukan dengan hati yang penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu dan dia sadar bahwa setiap amal kebaikan yang dia lakukan itu akan terus menambah dan meningkatkan ketakwaannya di sisi Allah. Dan bayangkan jemaah sekalian, jika kita semua kembali kepada Allah dengan membawa takwa itu, bayangkan jemaah sekalian, jika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa ketakwaan yang sudah mencapai pada puncaknya, lalu kemudian Allah cabut nyawa kita dan Allah panggil untuk kembali kepadanya, maka pada saat itulah kita akan merasakan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang selama ini baru bisa kita baca di dalam kitabnya, belum bisa kita saksikan secara langsung janji-janji Allah di akhirat, tapi kita bisa membacanya di kitab Al-Qur'an, kita bisa mendengarkannya dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita berusaha untuk menggapainya jemaah sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, membantu kita, menolong kita untuk bisa selalu beriman kepada Allah dan menambah, memupuk ketakwaan kita kepada Allah. Karena sesungguhnya kita adalah manusia, kita tidak punya kekuatan, kita tidak mampu melakukan amal kebaikan kecuali semuanya atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan terakhir saya jemaah sekalian untuk diri saya dan kepada kita semua pada khutbah kali ini, teruslah beramal kebaikan, teruslah jaga solat kita, teruslah baca Al-Quran kita meskipun tidak sebanyak yang kita baca di bulan Ramadan, teruslah bersedekah jika kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, teruslah tebarkan senyuman, tebarkan kebaikan, tebarkan salam kepada sesama muslim, tebarkanlah amalan-amalan kebaikan, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Nabi mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an wa in talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan pernah menganggap remeh satu amalan kebaikan meskipun itu hanya dengan memberikan senyuman kepada saudara muslim kita ketika kita berjumpa dengannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pada saat memanggil kita untuk kembali kepadanya, memanggil kita dalam kondisi kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.